Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Ambisi Presiden Turki untuk segera memproduksi jet tempur siluman generasi kelima buatan dalam negeri sepertinya akan segera terwujud. Dari data yang dirangkum, situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2021 menyebutkan, bahwa pada tanggal 6 Januari tahun 2021 Presiden Turki, Abah Haji Erdogan akan meresmikan penggunaan Gedung Teknik Pesawat Tempur Nasional Turki TFX. Disebutkan, di fasilitas jet tempur TFX ini, Turki akan memperkerjakan 2.300 para tenaga ahli lokal Turki yang memiliki spesifikasi masing-masing. Fasilitas pembangunan jet tempur TFX ini juga akan dilengkapi dengan keamanan dan teknologi tinggi. Di mana nantinya, para insinyur akan melakukan semua aktivitasnya di dalam gedung. Gedung yang memiliki luas 65.000 meter persegi ini juga dilengkapi dengan sarana olahraga, ruang makan, dan perpustakaan otonom yang dapat bergerak dari ruang ke ruang. Bukan saja fasilitas pembangunan jet tempur TFX yang akan bekerja di wilayah Kahraman Kazan ini. Presiden Erdogan juga akan meresmikan 16 pabrik produksi komponen lokal dan beberapa gedung raksasa. Seperti gedung produksi komposit dan fasilitas penolong, gedung pusat teknik sistem luar angkasa, dan pabrik pemeliharaan komponen. Disebutkan juga, kawasan ini nantinya akan memproduksi seluruh komponen yang berkaitan dengan penerbangan dan dirgantara Turki. Atau dengan kata lain, Turki benar-benar akan memutus seluruh penggunaan komponen pesawat buatan asing. Kawasan yang diberi nama hub atau kawasan industri terorganisasi penerbangan dan dirgantara ini akan menampung 300 perusahaan lokal, di mana 150 di antaranya adalah perusahaan industri. Dengan total pekerjanya akan mencapai 15.000 orang. Dan yang lebih gilanya lagi, ribuan ilmuwan Turki juga termasuk di dalamnya sebagai pekerja. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.